negara Malaysia kaya dengan pelbagai spesies ikan tempatan, baik dari yang sekecil lidi hingga yang bersaiz mega. Walaupun ada hampir 600 spesies ikan air tawar yang asli di Malaysia, namun masih ramai rakyat Malaysia yang tak tahu tentang ikan di negara sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cik Siti Sepat. Di video ini, Siti ingin kongsikan tentang salah satu ikan tempatan, iaitu ikan pucuk pisang. Selain nama pucuk pisang, ikan ini turut dikenali sebagai ikan kawan. Video ini dibawakan khas oleh Jejak Air Tawar. Ikan pucuk pisang boleh dikatakan antara ikan yang biasa ditemui di kebanyakan sungai di sekitar Malaysia. Pucuk pisang adalah antara ikan tempatan yang memakan alga, namun sebenarnya dietnya adalah omnivor kerana kadangkala ia turut memakan serangga, cacing dan udang kecil. Tapi orang selalu keliru antara ikan ini dan ikan terbul atau temperas, mungkin kerana penampilannya yang kelihatan seakan sama. Selain itu, sebenarnya ada 4 spesies ikan pucuk pisang di Malaysia. Sebelum kita melihat apakah perbezaan antara ikan pucuk pisang, terbul, dan temperas, kita kenali dahulu keempat-empat spesies pucuk pisang yang ada di Malaysia. Ikan pucuk pisang berada di dalam keluarga Cyprinidae. Salah satu genus di bawah keluarga ini ialah Labiobarbus, iaitu genus bagi ikan pucuk pisang. Di Malaysia ada 4 spesies di bawah genus ini, iaitu Labiobarbus leptokilos, Labiobarbus fasciatus, Labiobarbus festivus dan Labiobarbus oculatus. Mari kita kenali perbezaan setiap spesies ini. Labiobarbus leptokilos, yang dikenali sebagai pucuk pisang ekor putih. Pucuk pisang ekor putih adalah spesies pucuk pisang yang paling biasa ditemui di kebanyakan sungai. Seperti namanya, sirip serta ekornya berwarna putih, namun di sesetengah habitat ekornya akan kelihatan kemerahan sedikit. Ia boleh membesar sehingga 10 inci. Labiobarbus fasciatus, yang dikenali sebagai pucuk pisang ekor merah. Pucuk pisang ekor merah lebih jarang ditemui berbanding pucuk pisang ekor putih dan kemungkinan hanya wujud di beberapa sungai utama saja di sekitar Malaysia. Seperti namanya, ia memiliki ekor yang jelas berwarna merah, namun warna siripnya yang lain lebih pucat atau berwarna putih. Ia boleh membesar sehingga 8 inci. Labiobarbus festivus, yang dikenali sebagai pucuk pisang sebara. Di Malaysia, taburan pucuk pisang sebara hanya ditemui di sekitar bahagian sentral sehingga selatan semenanjung dan ia boleh ditemui dari sungai yang jernih sehingga kawasan berpaya. Tidak dapat dipastikan sama ada ia ada atau tidak di Sarawak kerana ia wujud di bahagian Kalimantan, Indonesia. Penampilannya agak berbeza berbanding pucuk pisang yang lain kerana tonal warna di sirip dan ekornya lebih ketara dan unik. Sisi ekornya berwarna merah, dan ada garisan hitam di sebelah warna merah itu. Sirip dorsalnya pula memiliki 2 warna, iaitu hitam dan merah. Ia boleh membesar sehingga 14 inci. Labiobarbus oculatus, yang dikenali sebagai pucuk pisang lambak, atau lebih popular sebagai ikan lambak. Ia kebiasaannya ada ditemui di sungai-sungai utama sekitar Malaysia. Penampilannya juga agak berbeza berbanding pucuk pisang yang lain kerana sisiknya lebih halus dan ia memiliki 2 tanda hitam, satu berada di sebelah belakang insangnya dan lagi satu di pangkal ekor. Ia boleh membesar sehingga 7 inci. Itulah spesies ikan pucuk pisang yang ada di negara kita, tapi kadangkala ia disalah anggap sebagai ikan terbul atau temperas. Sebenarnya ada perbezaannya di antara pucuk pisang, terbul dan temperas. Ikan terbul memiliki sirip dorsal yang mirip ikan pucuk pisang, namun boleh dibezakan melalui saiz mata dan juga tumpukan merah yang ada di sisi badan ikan terbul. Selain itu, bentuk fizikalnya juga agak berbeza, badan ikan terbul lebih gempal berbanding ikan pucuk pisang yang lebih nipis dan panjang. Ikan temperas pula lebih mudah dibezakan kerana sirip dorsal ikan temperas tidak sama dengan ikan pucuk pisang mahupun ikan terbul. Kerana sirip dorsal ikan temperas lebih tinggi dan tidak lebar ke ekor seperti mana ikan pucuk pisang atau terbul.
Itulah perbezaan di antara ketiga-tiga ikan tersebut. Ikan pucuk pisang bukanlah ikan yang popular di kalangan pemancing dan nelayan, tapi boleh dikatakan ia agak dikenali oleh kalangan peminat ikan hiasan tempatan. Selain kerana ia adalah pemakan alga, kecantikannya yang tersendiri juga antara yang menarik perhatian akuaris. Jika ada yang berminat untuk membelinya, saiz tank yang bersesuaian ialah 3 kaki ke atas, dan lebih baik jika ada sedikit arus dan batu-batuan yang pelbagai saiz. Ia boleh dicampurkan dengan ikan lain yang bersesuaian dengannya. Dari segi pemakanan, ia boleh diberikan makanan jenis pellet, tapi akan mengambil masa sedikit untuk ia menyesuaikan diri. Suhu air yang bersesuaian ialah antara 20 hingga 28 darjah Celsius. Kadar pH yang bersesuaian ialah antara 6.0 hingga 8.0. Itu saja yang Siti dapat kongsikan tentang ikan pucuk pisang. Di sesetengah kawasan, kemungkinan populasinya semakin mengecil akibat dari kesan pembangunan dan kerosakan habitat, kerana ia memerlukan sumber air yang bersih. Semoga kesemua spesies ikan pucuk pisang yang ada di Malaysia kekal terpelihara dan terus wujud di negara kita. Sekian, Assalamualaikum, dan salam sejahtera.